Beredar video memperlihatkan seorang pria yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Probolinggo saling bercumbu mesra dengan wanita viral di media sosial. Selama 15 menit, terlihat si pria mengenakan kaos hijau. Ia merokok dalam ruangan bersama seorang wanita. Pipinya pria itu dikecup si wanita berkali-kali. Video itu juga dibagikan oleh akun TikTok @peacesgirls55. Beredarnya video itu pun masih simpang siur kejelasannya. Bagaimana tanggapan Tribuners?